kita tentang apa tujuan kita turun pada hari ini. Saya mengucapkan tahniah kepada Datuk Loman kerana sentiasa membakar semangat kita agar turun. Hari ini yang turun kita telah menzahirkan bahawa kita panglima. Kita bersama barisan wanita yang layak diangkat sebagai Tun Fatimah. Dan kita minta supaya Duli Yang Maha Mulia Agung dihormati. Daulat Tuanku. Daulat Tuanku. Daulat Tuanku. Apa telah jadi dengan keadaan sekarang? Apabila semalam Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor telah pertikaikan surat rasmi dipergunakan dalam bukan bahasa rasmi, telah menggunakan bahasa Cina. Kita bukan mempertikaikan soal Cina, tetapi dalam perlembagaan negara kita, agama rasmi dan bahasa rasmi adalah bahasa Melayu dan agama Islam. Mereka cuba melaung-laungkan bangsa Malaysia. Bangsa Malaysia, bangsa Malaysia. Baik, kalau mereka nak teruskan tentang bahasa bangsa Malaysia, kena hapuskan sekolah yang bukan aliran dalam satu aliran. Mereka kalau nak tegakkan bangsa Malaysia, kena buat hanya satu sekolah aliran. Kena menghormati semua bangsa. Tetapi kita kena ingat bahawa negara kita sangat unik. Takkan orang Cina nak menghapuskan mereka punya keturunan, mereka punya kebudayaan. Takkan kaum India menghapuskan keturunan dan dia mereka punya kebudayaan. Begitu juga kita keturunan Melayu, tanah Melayu takkan kita nak hapuskan, dan etnik-etnik di Sarawak dan pelbagai macamnya. Sebab kita kena tahu negara kita sangat unik di bawah payung Duli Yang Maha Mulia Sultan Agong kita. Tiba-tiba mereka hendak membakar seolah-olah untuk menukar negara kita seperti republik. Apabila mereka boleh tukar negara kita republik, maka mereka akan menjadi rakus untuk meraih segala keuntungan dan kemewahan negara kita. Inikah yang kita mahu? Inikah yang kita mahu? Tentu sekali tidak. Saya percaya yang rakan-rakan turun pada hari ini, kita telah menzahirkan semangat sebagai netizen yang sebenar inginkan keharmonian. Dan saya percaya di luar sana, walaupun tidak turun, mereka telah muak dengan janji manifesto yang begitu menipu. Pakatan anjing. Hidup Agong. Daulat Tuanku. Daulat Tuanku. Daulat Tuanku. Kita minta kepada Duli Yang Maha Mulia Agong supaya campur tangan, supaya Agong dapat mengawal keadaan yang kita anggap tidak terkawal dari parti yang cuba melahirkan resis. Apabila kita turun, kita zahirkan keharmonian, mereka cuba untuk melagakan kita dengan sudut resis. Sebaliknya, mereka tuduh pula kita resis. Apapun, saya percaya rakan-rakan saya di belakang ada lagi misi dan visi untuk membakar semangat satu Malaysia agar kita mempunyai gelombang kita turun di hari akan datang. Saya bagi peluang kepada rakan-rakan saya yang juga pendekar yang begitu berani turun pada hari ini. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Takbir! 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 Mana sahabat-sahabat yang belakang tu, tolong rapat sikit biar kita nampak. Apabila kita rapat, itulah saf kita, perjuangan kita yang padu. Betul? Ya, kita rapatkan semua saf-saf kita. Okey. Seterusnya, kita ada import juga suara daripada remaja, iaitu Puteri, wakil daripada Puteri. Ya, dijemput. Silakan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Daulah tuanku. Daulah tuanku. Daulah tuanku. Satu bentuk penghinaan kepada perlembagaan selama 61 tahun tidak pernah lagi terjadi dalam sejarah berlaku provokasi-provokasi menghasut orang Melayu, menghasut rakyat Malaysia supaya membenci raja-raja. Apa semua ini? Selama 61 tahun, raja-raja kekal sebagai agama, bangsa dan negara tanpa mengira apa-apa bangsa, kaum dan juga agama. Kenapa? Kenapa di saat ini mahu dijadikan kucar-kacir? 61 tahun dengan sistem beraja, dengan sistem berperlembagaan yang cukup cantik. Kenapa hari ini? Kenapa selepas 9 Mei segala-galanya huru-hara, penyalahgunaan kuasa, pencabulan, penghinaan terhadap demokrasi? Kami selaku orang muda amat malu, amat marah dengan keadaan pada hari ini. Ingat, negara kita ada undang-undang, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang. Yang paling penting, kesetiaan kepada raja dan negara. Apa yang terjadi pada hari ini adalah untuk menaikkan amarah kita semua. Ayuh rakan-rakan, kita bersatu, kita bangkit untuk mempertahankan kedaulatan agama, bangsa dan negara. Dan kita mohon supaya Yang di-Pertuan Agong, kami menghormati, menjunjung tinggi kedaulatan raja-raja untuk memerhati, untuk memantau, untuk melihat salah guna kuasa yang telah dijalankan. Kami mahu Malaysia yang aman. Kami mahu Malaysia yang harmoni. Kami mahu Malaysia yang maju. Bukan dengan cara undang-undang rimba, tetapi dengan menghormati perlembagaan. Itu saja yang kami mohon. Kami mahu kestabilan. Kami mahu keharmonian. Kami hidup dengan aman damai sehinggalah 9 Mei mencetuskan segala-galanya. Dengan itu, ayuh kita ramai-ramai. Daulat tuanku! Daulat tuanku! Daulat tuanku! Takbir! 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 Sekian, terima kasih. Hidup, hidup, hidup tuanku, hidup, hidup, hidup tuanku. Okey, berikut kita import daripada Kedah bekas presiden kita iaitu saudara Zamil untuk memberi, menceritakan kita sedikit sebanyak orang salah seorang pengasas PKR dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya botak, saya pakai topi. Jadi pada hari ini saya ucap terima kasih pada rakan-rakan yang hadir pada hari ini. Saya tak upah semangat sikit. Bukan tak semangat, suara saya slow sikit. Tapi saya cuma nak ingatkan, iaitu kita berhimpun pada malam ini, iaitu salah satu yang kita nak minta ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong campur tangan, adalah salah satu iaitu tentang pelantikan. Pelantikan Suruhanjaya pencegah rasuah iaitu Tan Sri Syukri. Okey, Tan Sri Syukri, kita imbas balik beberapa tahun yang lalu, iaitu sebelum beliau meletak jawatan ataupun diarahkan letak jawatan, sewaktu ucapan beliau, iaitu ucapan perpisahan beliau. Saya nak ingatkan balik pada Tan Sri Syukri, sewaktu anda berucap majlis perpisahan, anda telah menyatakan bahawa kita, iaitu rakan-rakan beliau, iaitu di dalam SPRM, dia telah ingatkan agar menjalankan tugas dengan baik dan tulus kerana anda semua akan disoal di akhirat kelak. Tan Sri Syukri menyatakan bahawa anda semua akan disoal di akhirat kelak. Jadi saya nak tanya Tan Sri Syukri, adakah tindakan anda sekarang ini tidak akan disoal di akhirat kelak? Saya antara yang pernah melaporkan pelbagai perkara di SPRM Selangor dan di Putrajaya. Saya juga bersama rakan-rakan saya yang sekarang ini mereka memerintah, iaitu Pakatan Harapan termasuk juga Datuk Seri Anwar Ibrahim, melaporkan pelbagai perkara di dalam SPRM di Putrajaya maupun di Selangor, di Kuala Lumpur, Kedah dan Pulau Pinang. Fail itu masih berada di dalam
pejabat SPRM, tolong bangkitkan balik, tolong keluarkan balik, termasuk dengan Anwar Ibrahim, termasuk dengan Tun Mahathir sendiri. Anwar Ibrahim melaporkan pelbagai perkara tentang isu anak-anak Tun Mahathir. Korekkan balik. Kerana anda juga akan disoal di akhirat kelak. Sebab anda sendiri yang bangkitkan perkara ini, yang keluarkan perkara ini. Video tersebut masih ada, iaitu ketika ucapan anda, anda menyatakan bahawa kaki tangan SPRM akan disoal di akhirat kelak. Mereka juga di akhirat juga akan disoal, kenapa kamu tutup kes Ling Guan Eng? Itu juga akan disoal. Jadi kerana itu saya nak ingatkan Tan Sri Shukri. Kerana itu kita hadir di depan pintu istana, kita nak minta Tuanku Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda mengkaji semula pelantikan Tan Sri Shukri yang saya nampak ketika ini, maaf saya cakap, macam pondan lagi, sebab dia gagal menjalankan tugas beliau sebagai Pesuruhjaya SPRM yang sekarang ini dilihat sedang nampak macam nak menekan kepimpinan Barisan Nasional, nak menakutkan kepimpinan Barisan Nasional. Kenapa? Adakah kamu sekarang bacol? Adakah Tan Sri Shukri bacol? Kalau kamu tidak bacot, karena jika kamu masih ingat ucapan kamu sewaktu majlis perpisahan, tolong bangkit semula dan tolong korek balik apa yang Dr. Anwar Ibrahim berpuluh laporan polis SPRM terhadap Tun Mahathir. Mana dia file-file yang kami, Lokman dan saya sebagainya, pemimpin Angkatan Muda Keadilan dulu, membuat laporan. Korek balik, file itu ada. File itu ada. Kalau kamu hanya menumpukan satu tempat saja, iaitu kepimpinan Barisan Nasional, saya boleh katakan pada malam ini, kamu bacul. Kamu bacul. Kamu bacul. Kalau kamu anak jantan, korek balik fai-fai yang Anwar Ibrahim sendiri faikan terhadap anak Tun Dr. Mahathir. Anak Tun Dr. Mahathir, kroni-kroni Tun Dr. Mahathir. Kenapa kamu takut? Kalau kamu anak jantan, kamu korek balik. Kamu korek balik. Kerana itu kita minta ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku, kaji semula pelantikan yang dibuat oleh Tun Dr. Mahathir terhadap Tan Sri Shukri ini. Kerana kita nampak Tan Sri Shukri ini telah berada di satu pihak yang tidak adil. Kita katakan dia berada dalam kedudukan tidak adil malam ini. Betul atau tidak? Tidak adil? Kalau tidak adil, kita minta campur tangan Istana Negara. Kita minta mereka dengar suara kita bahawa kita sudah berada dalam keadaan yang tidak selesa. Kita berada dalam keadaan tidak selamat. Sebab Tun Dr. Mahathir telah menggunakan akta, ALMA dan sebagainya untuk menakutkan, untuk memberi tekanan kepada pemimpin-pemimpin kita. Saya percaya pemimpin kita dahulu tidak pernah menggunakan akta ini. Sewaktu kita buat laporan polis bersama dengan Datuk Lokman dahulu, sewaktu Tun Pak Lah Perdana Menteri keempat dan kelima, tidak guna akta ini. Adakah mereka tidak mau guna akta ini? Mereka boleh guna akta ini. Tapi mereka tidak sezalim Perdana Menteri yang keempat ataupun yang ketujuh. Mereka tidak sezalim itu untuk memanggil pelbagai manusia untuk pergi ke SPRM. Tapi hari ini saya nak cabar Tan Sri Shukri. Kalau kamu betul-betul anak jantan seperti mana kamu cakap sewaktu majlis perpisahan kamu, kamu korek balik file-file yang ada di SPRM. Setuju atau tidak? Kamu korek balik kalau kamu anak jantan. Kamu tidak korek dalam tempoh 48 jam, kamu seorang yang bacul. Dalam tempoh 48 jam kami bagi pada kamu untuk kamu korek balik, sebab file tersebut masih ada di SPRM Putrajaya maupun di Selangor. Sebab yang lapor pada kamu, yang lapor pada SPRM ketika itu, mereka-mereka ini sekarang berada di Putrajaya. Mereka menjadi Menteri Pertahanan, mereka jadi Menteri Kewangan. Mereka-mereka itu juga bacul karena sanggup mencium tangan pada orang manusia yang kamu sendiri kata perompak penyamun. Sekian, terima kasih. Hidup, 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 hidup.